Kalau kita tinggal solat banyak sekali, kita nak qada, dak ingat banyak kali, berapa kali, nak buat gane? Ha. Dengar molek. Ni masalah ramai, dulu laralah, tak? Ha. Dulu lara tinggal semayang, main bola, ada yang cuai, main getah, macam-macam wesing lah. Hok makan kerja berniaga, lah 3-4 tahun dak semayang. Lah ni mari insaf, alhamdulillah. Hok tukang tanya ni alhamdulillah dah. Maknanya sekarang dia telah insaf. Nah, ha, mana pintu syurga Tuhan buka dah ke dia. Neh, orang insan ni Tuhan buka pintu syurga walaupun dak minum isap dadah minum arak pun. Neh. Tapi dak ingat ai banyak mana nak qada. Ha dengar molek. Jawabnya mustaq qada. Neh, bayar dulu. Ada masa qada semayang. Dah tu dak tahu banyak mana. Dak tahu banyak mana apabila sampai pada masa yang kita sudah lebih daripada hak yang kita tinggal, insya-Allah nanti ada satu perasaan dalam hati sudah lebih. Dah tak berasa pun, memang mudah qada lagi. Baru tanya. Faham? Ha. Qadalah dulu, qadanya tidak tanya sama. Neh, ha, start kita qada, dia akan ada satu perasaan. Insya-Allah Tuhan akan beri rasa lebih dah. Bila lebih dah menjadi sedekah. Berhenti setakat tu. Neh? Ha.